Halo, kembali lagi dengan gue Sony di channel Wajib Wangi. Di video kali ini gue akan ngebahas 3 buah parfum dari Azzaro, yaitu Ginger Lover, Wild Mint, dan Amber Fever. Mau tahu gimana reviewnya? Silahkan ditonton sampai habis. Ya, langsung aja gue akan bahas 3 buah parfum dari Azzaro, yaitu ini sebenarnya parfum full botolnya belum ada di Indonesia dan kebetulan ada yang jual di Ken. Gua langsung ambil 3-3-nya. Ada yang Ginger Lover, terus Wild Mint dan Amber Fever. Jadi tapi masih ada 2 varian lagi, yaitu Hot Pepper dan Naughty Leather. Nah, ini tuh Azzaro Pure Homme Sensual Blends kalau menurut Fragrantica. Oke. Jadi langsung aja gua akan bahas satu per satu, yaitu yang pertama dari yang menurut gua dulu ya, yang menurut jadi ini menurut gua kurang enak dulu. Bukan sebenarnya bukan kurang enak sih, mungkin menurut orang lain enak tapi menurut gua kurang enak karena gua kurang begitu suka wanginya. Oke. Yang pertama itu dari yang ini aja dulu, Amber Fever dulu ya. Gua dapat decan-nya dari Deluxe Decan. Jadi kebetulan udah pada habis kalau enggak salah ya. Langsung aja ya. Gua coba spray dulu. Tampilan botolnya nanti akan gua sertakan di sini nih. Di sini. Nanti ada tampilan botolnya kayak gimana. Oke. Okay. Ya, sesuai namanya bener. Yang gua rasain dari awal tuh emang amber. Pure amber. Oke, okay. Di sini gua ngerasain sedikit ada kokoanya. Nggak banyak banget amber. Yang gue udah beberapa kali sempet full wear ya, ini udah mulai kecium tadi ada kokoanya. Gue udah beberapa kali full wear dan yang emang gue rasain jadi amber doang yang gue rasain itu amber doang. Parfum ini cocoknya sih buat malam hari ya, kalau misalnya siang hari mungkin kalau misalnya kayak di kantor-kantor indoor tuh atau di mall itu masih bisa cocok, tapi kalau misalnya siang hari itu pasti cloying banget sih. Ya, amber terus ada kakaonya, tipis banget yang bikin parfum itu sedikit agak manis daripada dua parfum yang lain, di dua parfum yang gua ada lainnya. Nah, jadi ini udah mulai turun wangi embernya, ada sedikit wangi kakaonya. Ya. Ini bisa dikategorikan parfum manis. Dan gue kurang begitu suka wangi manis yang seperti ini gitu. Mungkin orang lain suka. Makanya ini dari ketiga parfum tadi yang gue kurang suka, yang paling gue kurang suka yang ini, Amber Fever. Embernya itu kayak Saint Dupont ini, Royal Amber. Ada kemiripan kayak gitu deh. Oke, okay. Jadi parfum ini kalau menurut gua cocoknya untuk malam hari, ruangan indoor, AC segala macam. Dan untuk SPL ini lumayan moderat ya. Jadi ya tidak terlalu bagus. Ini moderat wanginya, SPL-nya tidak terlalu bagus. Dan ya segitu aja kali buat yang Amber Fever ya, karena gua kurang gitu masuk sih. Oke, lanjut aja. Nah, yang kedua itu Wild Mint. Oke, Wild Mint. Wild Mint ini dari pertama lu langsung dapet wangi mintnya itu langsung nonjok banget menurut gua. Mint green, tapi patchouli-nya itu tidak bikin sampai, kan patchouli kan emang wangi yang love or hate. Nah, tapi ini patchouli-nya itu tidak bikin sampai lu nggak suka. Gue masih bisa masuk sama patchouli yang ini di Wild Mint ini. Dan ini tuh mengingatkan gue sama permen. Kalau lu tahu permen mint, nah itu kayak gitu wanginya kurang lebih. Nanti gue sertakan. Oke. Dan gue juga ngerasa ada vibe lemon, melon. Nah, dan menurut
kalau gue lihat contekan di Fragrantica itu ada namanya notes-nya itu Calypson. Gue nggak tau baca gimana, Calypson. Jadi itu tuh senyawa yang dibuat. Jadi kalau nggak salah ini cuma ada tiga parfum doang yang pakai senyawa Calypson ini. Nah salah satunya Azure Wild ini. Ini senyawa apa notes buatan gitu yang wanginya ada five melon ya melon. Iya ini tuh enak. Green aromatik yang bakal lu dapetin wanginya. Mintnya dapet, terus ada sedikit melonnya. Melonnya itu tadi dari notes Calypson itu, terus ada patchouli-nya. Ya, ini menurut gue gampang diterima oleh oleh orang-orang di sekitar kita ya, terutama di Indonesia. Dan parfum ini gue sangat menantikan kehadirannya di Indonesia untuk full bottle-nya. Jadi kepada para seller yang menonton video ini, mohon dimasukkan parfumnya segera ke Indonesia, karena menurut beberapa di luar, itu menurut reviewer luar itu harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi gue sangat menantikan parfum dari Azure Wild Mint ini untuk masuk di Indonesia. Oke, dan untuk SPL juga bagus ini. Lu pagi sore masih bisa kecium. Oke, sekarang lanjut ke parfum selanjutnya ya, terakhir. Nah, ini dia yang dari Azzaro yang paling gue suka. Yaitu Azzaro Ginger Lover. Gue suka banget sama parfum Azzaro Ginger Lover ini. Ya. Ini mungkin kalau misalnya full botolnya udah ada kemarin-kemarin, sekarang juga belum ada sih. Kalau kemarin-kemarin mungkin ini bisa masuk top 5 summer fragrance buat gua. Tapi sayangnya ini belum ada full bottle-nya, jadi kenapa enggak gua masukin, karena nyarinya juga susah. Sekarang udah enggak ada lagi di pasaran e-commerce di Indonesia, tuh udah enggak ada lagi Azzaro Pure Homme Ginger Lover. Ini enak banget, ini segar. Ini cocok banget buat masuk di top 5 summer fragrance. Oke, ini parfum gue suka banget. Oke, gue jelasin ya. Tadi wanginya itu yang pertama itu lo bakal nemuin wangi lime, terus ada wangi vetiver, dan ada wangi dari gingernya itu sendiri. Wah, sumpah ini enak banget. Gue suka banget sih sama Ginger Lover ini. Dan sekali lagi, kepada para seller di Indonesia, tolong masukkan Azzaro Ginger Lover ini secepatnya. Oke, ini ya. Ini gue suka banget wanginya. Ini tuh kayaknya gue belum pernah sniff wangi-wangi parfum kayak begini deh. Kalaupun ada ya mungkin ada ya, cuman gue belum pernah sniff wangi parfum kayak Azzaro Ginger Lover ini. Wanginya tuh enak banget. Gue berulang kali ngomong enak banget. Ya soalnya emang enak banget buat gue. Tuh, di sini lu mulai kecium wangi. Wangi lime-nya tuh mulai mendominasi. Ini tuh cocok banget buat lu pakai. Ini cocok banget buat lu jadiin signature scent deh. Sumpah ini cocok banget buat jadi signature scent. Ya. Jadi kayak tadi gue jelasin dari awal tuh langsung tiga notes tadi tuh kayak apa ginger, jahenya, terus ada lime, terus ada vetiver, dan ketiganya itu ngeblend dengan sangat baik. Oke, okay? Dan yang bisa lu dapetin tuh wanginya tuh warm, spicy, terus citrusnya juga dapet. Maka tadi gue bilang ini tuh parfum cocok lu jadiin signature scent. Dan terus kalau buat SPL juga parfum ini di atas moderate dikit aja. Di atas moderate dikit, nggak sebanyak-banyak ya. Nanti orang berekspektasinya ini banget lagi, apa tinggi banget lagi sama parfum ini. Oke. Okay. Nah, gue semenjak WFA ini jadi hidung gue ke riset lagi. Jadi parfum-parfum yang sebelumnya moderate itu di gue tuh bisa kecium agak tahan lama.
dan ini occasionnya lu bisa bisa dipakai kapanpun dah. Oke, jadi sekian dulu review singkat 3 parfum Azzaro Pure Homme apa special blend sih kalau nggak salah, special blend, essential blend yang gue sebutin tadi ada 3 yaitu Amber Fever, Wild Mint dan Ginger Lover. Sekian dulu review singkatnya. Jadi mohon kepada para seller yang menonton untuk segera memasukkan barang ini ke Indonesia, karena ini tuh kalau menurut luar ya, menurut reviewer luar, dan gue lihat harganya juga, harganya cukup murah dan tidak mahal. Jadi mohon segera dimasukkan karena mungkin bisa jadi ini bakal laku sih. Apalagi Wild Mint dan Ginger Lover. Sumpah pasti ini cocok banget buat hidung orang Indonesia. Oke, sekian dulu review dari gue. Kalau misalnya kalian suka, seperti biasa, kalau kalian suka langsung aja subscribe, like, komen, dan share. Oke, sekian dulu reviewnya. Gua Sony, sampai jumpa di video wajib wangi lainnya. Dadah.